Shalom, haleluya. Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, kita semua orang-orang yang percaya terus berharap, berdoa, bahkan berkumpul bersama-sama walaupun jauh tinggal dari Indonesia. Tapi hati kita terus merindukan agar supaya di seluruh bagian bumi terjadi pemulihan, terjadi kemajuan yang lebih pesat lagi, dan terjadi kesejahteraan, terjadi keselamatan, biar setiap kita terus merendahkan diri, berkumpul bersama-sama, mencari wajah Tuhan seperti dalam Alkitab berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Setiap kita sungguh-sungguh mau merendahkan diri, khususnya hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, biar doa kita panjatkan bersama-sama sampai curahan kuasa Allah, pemulihan dan api kobaran kuasa Roh Kudus menyala-nyala membakar semangat setiap orang. Tidak ada satupun yang tinggal di dalam keterbelakangan. Mari kita puji Dia, kita agungkan Dia bersama-sama. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi itu Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Indonesia, penuh kemuliaan-Mu, Indonesia.
besar kasih setiamu. Darahmu tercurah bagi semua orang yang mau menerima engkau, Tuhan, dan dapat kemerdekaan yang sejati dalam segala aspek hidupnya. Terima kasih untuk pengenalan kasih dan kuasa-Mu lewat Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib. Untuk bangsa kami Indonesia juga, Tuhan, biar semua dapat dengan adil mendengarkan berita kemenangan ini. Sucikan kami, layakkan kami untuk menjadi terang dan lebih terang lagi bagi seluruh orang-orang yang ada di pedesaan, yang ada di daerah-daerah terpencil, di pegunungan, bahkan di lembah-lembah. Supaya bukan saja orang-orang di kota mendengarkan berita yang gembira, tapi semua orang sampai Tuhan Yesus datang kembali, tidak ada satupun yang ketinggalan dengan berita yang luar biasa. Berkati negeri kami, Indonesia, Tuhan. Biar hari kemerdekaan yang 75 untuk kami rayakan besok terus bisa dapat bergema di dalam hati kami semuanya, memacu kami untuk terus berdoa, merendahkan diri supaya banyak orang-orang yang kembali kepada jalan-jalan yang benar, meninggalkan jalan-jalan yang jahat. Semua yang stres, yang depresi, yang bipolar, bahkan yang sakit tiroid, yang sakit autis, yang sakit Parkinson, yang tulang-tulangnya remuk, supaya Tuhan jamah dan berikan kesembuhan, karena oleh bilu-bilu Yesus yang sakit sudah disembuhkan. Yang habis operasi karena kanker, yang habis operasi karena jantung, oh Tuhan jamah dan hancurkan semua bekas operasinya supaya tidak berdampak negatif. Tolong Tuhan, kuatkan mereka yang lemah, yang sakit karena berperang dengan darah tinggi, kekoncangan karena asma, karena gula darah atau diabetesnya, karena semua alergi-alergi yang selalu mau mengancam kehidupannya tidak bisa bebas. Kami usir semua sakit itu dalam nama Yesus, pergi tinggalkan, darah Yesus sucikan. Tolong mereka yang terancam karena COVID-19, baik dalam perekonomian, dalam kesehatan, Tuhan jamah dan berikan kesembuhan. Hancurkan semua sakit penyakit yang mengganggu, yang membuat sesak napas, yang membuat penularan bertubi-tubi dalam nama Yesus, biar berhenti di dalam nama Yesus. Bebaskan kami semua untuk terus bisa memandang kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan dengan bebas bisa mengirimkan, mencurahkan kasih karunia-Mu yang memampukan kami diubahkan, bukan saja sedikit orang tapi semua orang. Biar setiap orang yang mendengarkan video ini terus bisa berbagi dan terus mau menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi semua orang di sekitarnya. Kami berdoa Tuhan, semua penghulu di udara pemerintahan kerajaan kegelapan, roh-roh jahat, dan setiap pengikutnya kami hancurkan dalam nama Yesus, pergi tinggalkan. Bebaskan kami dari segala ancaman kuasa si jahat, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuntun kami Tuhan untuk terus bisa menerima Yesus dan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga segala fasilitas Allah menjadi bagian kami, dan kami tidak ditundukkan oleh iblis, tapi kami bisa menang atas kuasa iblis karena tunduk kepada Allah dan seluruh kehendak-Nya. Berkat-Mu turun atas setiap kehidupan kami, pimpin setiap anak-anak-Mu dalam pelayanannya, di dalam masyarakat, di dalam semua usaha pekerjaannya, biar berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Tolong mereka yang mau berjual beli supaya semua dapatkan pelanggan yang baik, dapat penjual, dapat pegawai, dapat orang-orang yang bisa kerja sama dengan baik dan militan. Kami berdoa Tuhan supaya urusan official, orang-orang yang bertugas di pemerintah ataupun di bagian kantor-kantor apapun, supaya semua lebih gesit melaksanakan undang-undang, melaksanakan dan mencetuskan undang-undang yang membuat lebih hari lebih mensejahterakan masyarakat. Kami berdoa Tuhan supaya undang-undang Indonesia juga bisa menganut dua citizen, sehingga banyak orang keluar masuk dengan bebas dan membangun Indonesia Raya. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Tuntun langkah-langkah hidup kami, berkati Tuhan kehidupan kami, biar hari-hari hidup kami tidak ada satupun yang keterbelakangan, tidak ada satupun yang hidup di dalam ketidakberdayaan, keputusasaan, keterpurukan, kehilangan pengharapan. Kami usir jauh-jauh dari setiap kehidupan kami, keluarga besar kami, anggotanya, biar semua dapat mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan diampuni, dibebaskan dari segala kutuk dan ancaman maut. Kami bersyukur Tuhan.
Tuhan untuk segala kemurahan-Mu. Berkati pemimpin-pemimpin negara kami, Indonesia, Australia, bahkan dimanapun di setiap kota-kota, supaya semuanya bisa tetap percaya, hidup takut akan Allah, panjang umur, sehat, dan makin bahagia. Pimpin Tuhan supaya semua dapat dibebaskan dari segala hal-hal yang menekan hidupnya, baik orang-orang yang masih terikat dengan rokok, minuman keras, drug, narkoba, bahkan semua apapun yang bentuk tidak berkenan pada Tuhan, supaya lepaskan, lepaskan baik yang kelihatan maupun yang tersembunyi, lepaskan semua dari yang jahat. Hanya Tuhan yang sanggup. Peperangan kami, musuh kami bukan melawan darah dan daging, bukan manusia, tetapi roh-roh yang ada di atas, yang mengganggu, yang selalu membutakan mata hati kami, hancurkan dalam nama Yesus. Pergi, tinggalkan. Roh ateis, roh kesuaman, roh ketidakberdayaan, roh yang mencuri semangat kami, usir semua, pergi, tinggalkan. Roh yang suka mencuri sukacita kebenaran itu, kami patahkan kuasanya. Berikan kami kelepasan untuk terus bisa menaburkan berkat-berkat jasmani dan rohani dimanapun kami berada. Berkat-Mu turun untuk setiap kehidupan kami. Ini doa kami, Bapa. Diserahkan semuanya dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.